Halo semuanya, ya. Assalamualaikum Hari ini aku lagi mau jebakin cacing besar yang ada di game Worms yang lagi Masih tetap menggunakan cacing monster yang baru aku dapetin di updatean terbaru spesial Halloween kali ini ya Dan semoga aja hari ini aku bisa ketemu dengan cacing-cacing terbaru yang ada di spesial Halloween ya Yaitu cacing monster, cacing laba-laba, sama cacing penyihir ya kan Kalau laba-laba mah sering ya, yang jarang itu cacing monster sama yang penyihir aku jarang nih ketemu sama cacing besar yang ini. Tapi semoga aja hari ini bisa ketemu, oke? Okay? Di sini aku masih mencari cacing besarnya nih, belum ketemu. Biasanya langsung ya kan? Aduh, uh itu sebelah sana. Nah, ini dia cacing pertama kita nih. Sangat gemoy sekali ya kan? Jangan sampai nabrak. Iya, yes, sangat sempit barusan ya. Aduh, harus hati-hati karena jangan sampai ini aku gagal ngejebaknya ya. Lihat gede banget ya kan gemoy ah ini mah yang putih mah kecil gak mau lewat aja dia mah ya aku maunya tuh yang jebaknya tuh yang gede-gede yang super super besar pokoknya ya yang babon-babon gemoy banget lihat ih gemes gitu ya kan bawaannya tuh pengen jebak aja ya kan mari kita sekarang langsung aja kalahin dia nih ya mana ini teh kepalanya wow ini tuh cacing apa sih namanya komen dong di bawah yang tahu ini cacing apa komen 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 ya aku nggak tahu deh ini cacing apa ya Mana ini kepalanya? Nah, ini dia. Dia pakai topi ya. Siap nih. Mari kita jebak dia cacing pertama kita hari ini. Siap-siap jebak. Iya, yeah, bagus sekali nih buat thumbnail ya. <laughs> bagus sekali ya kan? Pas dia mau belok, totonya taut aku langsung ngejebak dia ya. Oke, akhirnya aku udah berhasil ngejebak satu cacing besar yang super gemoy, gemoy banget. Lucu ya kan, gendut. Oke, dan hari ini aku rencananya mau ngejebak berapa ya? 15. 15 cacing besar karena kemarin 14, tanggal 4 dan sekarang tanggal 5, jadinya hari ini tuh jebaknya 15 cacing besar ya. Oh, apa ditambahin satu jadinya. Oke, kita akan langsung cari cacing besar yang kedua, baru satu ya kan? Semoga aja langsung ketemu lagi dengan cacing yang gemoy-gemoy yang kecil mah dilewatin aja. Uh, ini dia lihat. Wah, 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 sangat super cantik ini ya. Aduh, hampir, hampir saja. Iya, berhasil dong. Untung aja langsung aku sikat nih masuk ya kan. Bagus sekali nih cacing yang kedua ya kan. Gemoy juga dia ya. Sama gendut juga. Uh, cacing laba-laba tuh. Cuma masih pada kecil mereka ya. Aku sering sih ketemu dengan cacing besar yang laba-laba. Kalau yang cacing besar yang monster sama yang penyihir jarang ya kan? Mungkin belum pada ada yang punya kayaknya. Jadi jarang ketemunya ya kan? Oke, sekarang kita akan lanjut lagi cari cacing besar. Uh, yang ketiga ini dia nih. Ini juga super besar ini ya. Besar nggak? Besar ini juga ya. Segini lumayan lah. Iya, ini juga segini besar loh. Kita apa-apa jebak aja nih ya. Kita langsung jebak dia cacing besar ketiga. Ini dia mukanya langsung sikat masuk. Ah. Kurang, kurang, kurang deket. <laughs> siap, siap nih sekarang ya. Siap. Aduh, masih meleset. <laughs> sabar, sabar. Tunggu, tunggu. Dia masih berbelok-belok. Nah, kan akhirnya langsung aku sikat aja nih ya yang ketiga. Karena dia mungkin belum terlalu gendut banget ya. Jadi dia tuh masih agak lincah pas aku mau jebaknya ya kan. Oke lah, nggak apa-apa yang penting udah berhasil kejebak ya. <gir> kita langsung cari cacing besar yang keempat ya. Barusan yang ketiga, yang warna putih ungu. Sekarang kita cari. Uh, ini dia yang keempat, warna putih. Nggak apa-apa lah, putih juga ya. Yang penting mah cacing besar. Iya, langsung ya. <gir> langsung dihajar ini mani. Langsung aku kalahin ya cacing besar keempat, warna putih. Sekarang kita lanjut cari yang kelima berarti ya. Kita ambilin dulu makanannya nih, sayang ya kan nih lihat mereka rebutan tuh di belakang <laughs> oke okay, sekarang kita akan lanjut cari yang kelima cacing besar uh ini dia cacing apa ya ini tuh ini cacing apa sih cacing polisi bukan sih ini cacing polisi bukan ya cacing polisi yang ada di korea gitu lihat bener nggak <laughs> nggak tahu tapi ini cacing apa komen dong <laughs> ya berhasil so tahu banget ya aku ya cacing polisi yang ada di korea <laughs> aduh ada-ada aja nih aku kita akan langsung jadi pengen ketawa kan? Sekarang cari yang keenam ya, karena udah jebak 5 ya kan? Fokus-fokus ya, jangan ketawa-ketawa. Nanti tautannya aku nabrak lagi ya kan? Oke, tadinya aku mau jebak 5 cacing besar di satu tempat, cuman takutnya gagal, jadinya ya udahlah 15 cacing besar aja hari ini ya. Barusan yang keberapa? Yang kelima ya, sekarang kita cari yang keenam. Udah 5, berarti tinggal 10 lagi. Uh, ini dia. Untung saja tidak nabrak, ya. Aduh harus hati-hati ini sangat panjang ya ini ekornya nih Wow ini warnanya agak ke toska gitu ya kan Hijau toska gitu ya Tapi nggak terlalu cerah ya toskanya itu Agak gelap Oke kita akan langsung siap jebak dia nih Cacing besar keenam kita hari ini Mana ini kepalanya Tunggu sabar. Aduh, panjang sekali. Uh, ini dia sangat cantik dong. Warnanya pink, matanya, bibirnya juga ya. Siap-siap kita langsung masuk. Jebak. Berhasil. Ini yang keenam. <laughs> Maaf ya cacing besar ya. <laughs> Oke, sekarang kita lanjut lagi. Semoga aja ketemu dengan cacing baru dong ya. Dari tadi cacingnya yang ini terus. Eh, bukan yang ini terus. Maksudnya yang warnanya polos-polos ya kan. Apa-apa nah, ya. Yang penting ada cacing besarnya. Oke, sekarang kita akan lanjut saja mencari cacing besar yang berikutnya, yaitu cacing ke berapa ya? Uh, warna putih lagi, ketujuh ya? Ini bener kan yang ketujuh ya? Putih lagi dong. Tadi aku udah pernah ngejebak cacing putih ya, dan sekarang ketemu lagi cacing putih. Kenapa nggak cacing yang lain gitu ya? Nggak apa-apalah, nggak apa, apa. Yang penting kita harus berhasil ngejebak dia ya. Yang penting dia cacing-cacing besar dan aku harus berhasil ngejebakin dan ngalahin mereka ya. Ini dia kepalanya di bawah, dia lagi santai. Kita langsung masuk, jebak, jebak, jebret. <gifat> Maaf ya cacing besar ya. Aduh, kok cacing putih mulu dari tadi ya? Ketemunya ya kan? Aduh, bosan cacing putih mulu ya. Kita, kita pindah tempat. Uh, lihat cacing putih lagi. Ah, pindah aja ya mungkin ya. Dari tadi cacing putih mulu coba. Aduh, udahlah aku bakal pindah tempat ya untuk mencari cacing besar yang ke berapa? yang ke-8 ya. Tadi kan yang ke-7 ya. Ini cacing putih lagi coba. Coba kita biarin aja dia. Kita cari lagi cacing lain, oke? Okay? Nah, di sini aku udah berpindah tempat untuk mencari cacing. Nah, kan cacing ini lagi. Walaupun udah pindah tempat, yang ini lagi dapetnya yang cacing polisi Korea kata aku tadi ya. ini cacing apa sih? Komen dong yang tahu ya. Aku nggak salah banget soalnya. Kalau yang tahu mah aku pasti tahu. Kalau yang ini nggak tahu deh. Tapi ini tuh ada waktu yang di spesial fotografi deh kalau nggak salah. Berbarengan ini juga ada waktu itu. Cuman nggak tahu ini cacing apa. Takut salah aku juga. Nggak apa-apa kita jebak ya. Dibanding pindah-pindah tempat. Tahu-taunya cacingnya ini lagi, ini lagi ya kan. Ini yang ke-8 nih. Siap. Nah berhasil. <laughs> Siap. Gerak. Aduh-aduh <laughs> jangan sampai nabrak nih. Ya. Aduh abis deh makanannya. Oke okay lah fokus lagi ya. Sekarang kita lanjut cari cacing besar yang tadi yang ke sih nih? Yang ke-8 ya. Berarti sekarang cacing besar ke-9. Kita kebut lagi nih. Aku sampai lari-larian ya. Kalau udah urusan cacing besar, jebak cacing besar, aku pasti lari. Biar cepet soalnya. Kalau nggak lari, lama ya kan? Kalau lagi naikin skor aja. Uh, kan lihat. Cacing putih lagi. Astagfirullah. Hari ini banyak cacing putih. Ah, sudahlah, jebak aja ya dibanding Enggak dijebak juga mubazir nih. <laughs> Daripada nanti aku susah lama lagi ketemu cacing besar ya kan. Ini yang ke sembilan nih cacing putih lagi nih. Kita jebak aja lah ya. Dibanding pindah tempat nantinya tautannya ketemu juga cacing putih ya kan. Kita jebak aja nih nggak apa-apa ya. Cacing besar. Mana ini kepalanya dari tadi? Kok enggak ketemu-ketemu kepalanya ini? Aduh cacing ke sembilan ini. Aku kesini tatonya nggak ada juga kepalanya. Kemana lagi nih sekarang? Tuh kan dia belok lagi ke sana. Astagfirullahalazim. Dia bener-bener main petak umpet nih sama aku ya. Cacing ke sembilan warna putih. Apa mungkin tadi aku bilangnya gak mau kejebak ya kan. jadinya dia menghindarin aku. Sekarang aku jebak aja nih ya. Cacing ke sembilan warna putih. Awas aja kalau dia berbelok lagi. Mana ini kepalanya dari tadi gak nemu. Tuh kan. Kan 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 kan. Ke bawah lagi. Astagfirullahalazim. Hah, ini dia tuh kepalanya tuh ya akhirnya nongol juga tuh kepalanya tuh aduh cacing kesembilan gak bisa diem banget uh, nih aku nih uh, sabar dia malah berbelok-belok eh uh, akhirnya aduh dari tadi kayak lama sekali dia malah bulak belok bulak belok dan akhirnya berhasil kejebak juga sama aku ya ini yang ke sembilan aduh masih sembilan ya lama sekali hari ini jebaknya cacingnya kadang ada yang cepet kejebaknya tuh ya kan ada yang lama juga kayaknya aku harus pindah tempat deh karena di sini udah nggak ada yang satu jutaan biar nggak ketemu tuh putih lagi aku mau pindah tempat dulu ya sampai aku kekurung. Aduh, untung aja ya. Oh, ini dia kepalanya. Kita langsung sikat nih. Kita jebak dulu. Iya, ini dia yang ke-10 ya. Baru mulai udah langsung dideketin dekat cacing besar. Udah gitu, aku hampir aja kekurung ya di badannya ya. Kalau enggak, kalau barusan tadi tuh aku enggak langsung nembus ya. Pasti bakal kekurung di badan dia. Aduh. Tapi untung aja aku masih bisa nembus ya kan. Jadinya keluar di badannya. Itu cacing yang ke-10 tadi ya. Aduh, kita lanjut sekarang cari yang ke-11 ya. Aduh, deg-degan sekali. Untung aja aku tadi langsung keluar. Kalau enggak, bisa dikurung di dalam tadi aku, ya kan? Enak nih, baru mulai langsung dekat cacing besar, ya. Ya, enggak ada yang satu jutaan juga di sini. 800 adanya skornya, tuh. Masa aku harus berpindah tempat lagi, ya kan? Untuk ketemu dengan cacing besar. Masih ada enggak ya, kira-kira di sini? Oh, ada ternyata ini. Cacing polisi lagi. <laughs> ini yang enggak takut cacing polisi. <laughs> ya, ketemu lagi sama cacing ini, coba. Hari ini banyak ketemu dengan cacing yang ini, sama yang putih ya. Atau kenapa deh, kenapa nggak ketemu sama cacing baru, coba ya kan? Kayaknya mungkin belum pada ada yang punya ya. Aduh, apa apalah, kita jebak aja ya. Yang penting beda ngejebaknya, bukan cacing yang tadi. Tapi sama ya, cacingnya, warnanya seperti ini, ya kan? Cuman beda ngejebaknya, bukan yang tadi ya. Bingung, jadi ngejelasinnya. Nah, ini dia kepalanya. Mari kita jebak, cacing ke berapa nih? Siap-siap jebak berhasil ini yang ke-11 ya tadi kan yang ke-10 dan ini yang ke-11 berarti tinggal empat cacing besar lagi ah pindah tempat aja ah uh, udah nggak lihat satu jutaan tinggal 500 aja coba lihat skornya uh di sini bisa kalian lihat aku baru mulai lagi pindah tempat ah uh, yang satu malah nabrak nih uh ada satu lagi di atas lihat banyak sekali di sini pilihan cacing besarnya ya cuman baru ini nih yang paling besar nih yang tadi di bawah masih pada kecil-kecil nih yang putih ya kan kita jebak yang mana nih ya nah ini juga kecil kayaknya jebak yang ini aja nih paling atas ya yang paling atas ini masih agak lumayan besar nih kenapa cacing ini lagi coba astagfirullah banyak banget ya kan yang pakai cacing ini siap jebak berhasil memang banyak sekarang ya hari ini hari ini tuh banyak sekali yang menggunakan cacing yang seperti ini cacing polisi kata aku tapi nggak tahu ini cacing apa sebenarnya ah kita cari yang lain lagi coba ya Aduh, kenapa ketemunya sama cacing itu terus ya kan? Aduh. Sebelah. Uh, warna hitam nih sekarang. Kira-kira ini cacing apa? Wah, uh, ada dua warna merah satu nih. Ah. Dia malah nabrak. Udahlah, cacing hitam aja nih. Kira-kira ini cacing apa ya? Warna hitam seperti ini kan banyak ya. Ada cacing yang kepalanya tuh apa ya? Lupa deh. Kita lihat aja nih kepalanya seperti apa. Ini yang mana yang warna hitam ini ya? Aduh, ini dia nih badannya warna hitam nih cacing ke berapa uh cacing pampir spesial Halloween ya kita siap jebaknya nih cacing ke iya yep. ini yang, yang ke berapa yang ke-13 ya kan tadi kan yang ke-12 yang sama lagi ini yang ke-13 nih berarti sekarang tinggal cari yang ke-14 sama yang ke-15 tinggal dua lagi finish ye yeah. Oke kita cari lagi ya sebelah mana lagi nih Aduh cacing ke-14 sebelah mana kamu Hmm, cacing warna biru. Biru di tengahnya ada warna hijau toska sama warna merah. Uh, itu dia. Itu dia kepalanya. Bibirnya sangat seksi. Kayaknya ini perempuan, lihat. Matanya juga lentik. Ini kayak yang tadi ya. Yap, berhasil. Ini yang keempat belas Tinggal satu lagi. Finish. Ye. Yeah. Tinggal satu lagi ya akhirnya hari ini aku udah berhasil ya ngejebak 14 tinggal satu lagi ke 15 ya sungguh <laughs> sabar ya tinggal satu lagi semoga aja masih dapet nih hmm, warna putih lagi Astagfirullah hari ini memang bener-bener banyak cacing warna putih sama yang cacing polisi ya lah kita jebak langsung ya cacing terakhir yaitu yang ke-15 daripada lama ya kan Yap berhasil Oke semuanya, thanks for watching. Buat yang sudah nonton video aku hari ini, maaf kalau misalkan ada salah-salah. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya, komen, aku harus bikin video game apa lagi, share, and subscribe channel YouTube-nya aku. I know, I love you guys. Sayang kalian semuanya, thanks for watching. Assalamualaikum.